banyak orang merasa bahwa dia telah terlalu banyak melakukan dosa dan kesalahan di muka bumi ini. Siapakah gerangan manusia yang tidak punya kesalahan dan dosa? Semua kita banyak melakukan kesalahan. Nabi SAW telah mengatakan bahwa setiap anak cucu Adam banyak melakukan kesalahan. Saya dan kita semua banyak melakukan kesalahan. Ada satu tips, satu cara agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dosa-dosa tersebut sangat banyak, bahkan bagaikan buih di lautan. Salah satu cara tersebut adalah hadis Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam satu hari, huttat khotoyahu wa inkanat mithla zabadil bahr, dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosa-dosa tersebut bagaikan buih di lautan. Banyaknya bagaikan buih di lautan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bakhil terhadap diri kita yang pendosa ini. Ucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam satu hari. Semoga dengan demikian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khair.